adalah semua kalori yang masuk ke dalam tubuh harus lebih sedikit daripada kalori yang dikeluarkan. Jadi kita harus ngeluarin kalori lebih banyak daripada yang masuk, sehingga akan lemak yang dibakar oleh tubuh. Hello guys, kembali lagi ke channel Seven Online. Kali ini kita lagi mau bahas tentang intermittent fasting. Jadi ini kita lagi di seri yang hobi fitness. Jadi lanjutan dari video sebelumnya, kita langsung bahas ke intermittent fasting, yaitu puasa dengan jendela waktu. Oke. Pertama-tama, sebelum lebih lanjut, jangan lupa ya untuk subscribe dulu biar makin semangat untuk update video dan kita sharing-sharing seputar dunia fitness. Oke. Yuk, kita lihat dulu. Pertama-tama, kita lihat dari artikel di headline.com. Oke. Ini itu artikel Intermittent Fasting 101, The Ultimate Beginner's Guide. Artinya kayak seluk-beluk kayak serba-serbi mengenai si intermittent fasting ini, ditulis oleh Chris Gunnar BSc. Ya, ini jadi emang dia seorang nutrisionis dari Amerika. Oke, kita baca dulu ya. Intermittent fasting itu, saya langsung Indonesian aja ya. Intermittent fasting sekarang adalah salah satu tren yang sedang ada di dunia fitness di dunia. Orang-orang biasa gunainnya itu untuk menurunkan berat badan dan juga memperbaiki kesehatan mereka dan menyederhanakan gaya hidupnya. Beberapa studi kayak semacam beberapa riset gitu ya menunjukkan bahwa intermittent fasting ini bisa memberikan dampak yang cukup besar kepada tubuh dan juga otak, yang bahkan bisa memberikan kamu hidup lebih panjang. Sebelum lebih lanjut, jadi sebenarnya intermittent fasting ini udah saya jalanin dan menurut saya sih emang cukup efektif ya. Dan kalau kalian bisa lihat di videonya Om Manderai, itu juga emang udah disaranin kalau kita disuruh berpuasa intermittent fasting sih, salah satu diet yang cukup cepat. Jadi buat kalian yang lagi mau nurunin berat badan, mendingan tonton videonya sampai habis, karena semoga ini bisa berguna sih buat kalian dan kalian cocok. Sebenarnya apa sih intermittent fasting itu? Intermittent fasting adalah sebuah pola antara periode makan dan juga periode berpuasa. Ini puasa ini, intermittent fasting ini, jenis diet ini sebenarnya tidak mengharuskan kita untuk memakan satu jenis makanan. Intermittent fasting itu, pada umumnya intermittent fasting ini orang-orang biasanya itu ngelakuinnya selama 16 jam. Jadi 8 jam waktu untuk makan, 16 jamnya itu untuk berpuasa. Jadi selama berpuasa ini kalian bukan yang benar-benar berpuasa yang nggak minum kayak yang bentar lagi nih yang Ramadan, tapi lebih ke kalian tidak boleh memasukkan kalori apapun ke dalam tubuh kalian. Jadi kan kalau air putih itu zero kalori ya, nol kalorinya. Jadi kalian boleh, karena kalian selama intermittent fasting ini atau puasa dengan jangka waktu ini, kalian harus terdehidrasi dengan cukup. Karena kalau enggak justru malah selama bertahun-tahun kalian malah bakal timbul yang enggak bagus sih kayaknya. Oke. Kita langsung skip aja. Jadi pada faktanya berpuasa dari waktu ke waktu adalah lebih natural, lebih bagus ke tubuh daripada makan 3-4 meal, 4 kali makan per hari. Oke, kita skip dulu. Terus nih metodenya. Metode yang sering digunakan dalam intermittent fasting. Jadi ada metode 16/8 yang tadi saya udah jelasin. Jadi 16 jam kita itu tidak makan dan 8 jam itu kita boleh makan. Also called lean gains protocol. It involves skipping breakfast and restricting your daily eating period to 8 hours. Jadi ini semacam kayak kita ngelewatin sarapan, terus kita mulai boleh makan, sebagai contohnya itu mulai dari jam 1 siang sampai jam 9 malam.
Terus selanjutnya kamu berpuasa selama 16 jam. Jadi kamu cuma boleh makan antara jam 1 siang sampai jam 9 malam. Tapi prinsipnya ya, prinsip dari segala prinsip diet yang mau turunin berat badan adalah defisit kalori. Jadi kalau kita mau nurunin berat badan, kita harus melakukan defisit kalori. Sebenarnya defisit kalori itu apa sih? Jadi defisit kalori itu adalah semua kalori yang masuk ke dalam tubuh harus lebih sedikit daripada kalori yang dikeluarkan. Jadi kita harus ngeluarin kalori lebih banyak daripada yang masuk, sehingga akan lemak yang dibakar oleh tubuh untuk menghasilkan energi gitu. Itu prinsip dasarnya banget. Kenapa kita intermittent fasting? Karena harapannya dengan kita melakukan puasa pada waktu tertentu doang kita boleh makan, maka jumlah kalori yang masuk akan lebih sedikit dibanding kita makan seharian gitu. Logikanya seperti itu. Nah, terus juga ada lagi metode selanjutnya adalah eat stop eat. Jadi ini puasa 24 jam penuh. Jadi benar-benar enggak masuk kalori apa-apa selama 24 jam penuh, tapi ini cuma dilakuin sekali atau dua kali dalam seminggu. Oke. Jadi contohnya, jadi malam ini kita makan, kita enggak makan lagi sampai besok malam gitu. Tapi enggak bisa setiap hari juga sih. Kecuali terpaksa ya enggak ada makanan. Terus the 5 banding 2 diet. Ini metode yang kamu cuma mengkonsumsi 500 sampai 600 kalori dengan selama 2 hari yang tidak berturut-turut. Nih, jadi gini. Jadi Senin makan 500 kalori, Selasanya normal, Rabunya atau Kamisnya itu boleh yang 500 kalori lagi. Di situ udah sisanya normal. Jadi kita menderitanya sih 2 hari dong. 500 kalori itu kira-kira kalau di Indomie, kok Indomie? Indomie itu cuma satu biji jumbo kayaknya. Waduh, itu lapar banget ya. Terus kalau di nasi, kayaknya nasi goreng satu piring deh kalau pakai telurnya. Iya, kayaknya satu piring doang. Satu piring nasi goreng. Buat carian, per juga ya. Terus dengan mengurangi kalori yang masuk, kamu bakal mengalami weight loss, kayak turun berat badan. Oke. Banyak orang yang menyetujui kalau 16 banding 8 itu, yang 16 jam puasa 8 jam makan itu paling simple dan paling bisa bertahan. Ya, iya sih, kayak orang enggak makan pagi, kayak banyak juga sih kayaknya orang yang gak makan pagi ya. Iya sih, saya punya teman sih kayaknya banyak juga yang gak makan pagi. Jadi kayaknya itu yang paling gampang dilakuin, karena emang itu juga sih yang saya lakuin. Kadang emang cuma segitu. Jadi saya kayak makan terakhir jam 8, jam 12 siang saya udah makan lagi. Tapi kalau saya itu ditambah lagi dengan saya mengurangi karbohidrat. Jadi saya emang kurang-kurangin nasi juga, terus saya banyakin sayurnya supaya banyak serat, dan juga saya makan dada ayam lebih banyak sih sekarang supaya proteinnya itu lebih terpenuhi. Karena kan kalau mau pembentukan otot, muscle building, kita perlu teori dasar, teorinya itu, teori sebenar-benarnya adalah 2 kali dari berat badan. Jadi kira-kira kalau 100 gram dada ayam itu 25 gram protein, dan berat saya adalah 83 kilo, jadi saya perlu 166 gram protein per hari. Jadi kalau 100 gram ayam itu 25 gram, saya kira-kira perlu 600 gram lebih per hari. Itu kalau saya nggak minum whey. Kalau whey itu per scoopnya biasanya rata-rata 23 sampai 25 gram protein. Jadi kurang lebih saya cukup perlu 400 gram dada ayam dan juga 2 scoop whey kalau memang makannya itu doang. Tapi kan sebenarnya kita banyak makanan lain ya. Jadi sumber protein kan bisa dari tahu, bisa ada tempe gitu. Oke.
Terus kalau yang saya lakuin sih ya gitu, saya minum whey tetap, terus saya juga makan dada ayam. Dan saya kurangin karbohidrat. Ya, kalian bisa lihat lah, gimana ya? Emang belum kayak, bukan langsung kayak binaraga sih, karena semua kan butuh proses. Tapi ya saya sih udah cukup puas dengan hasil saya. Jadi badan saya itu bisa dilihat di sini. Nah, tadinya ini kan yang kayak saya masih gelambir kemana-mana, sekarang udah mulai lumayan lah, adalah tipis-tipis, kotak-kotak dikit lah. Oke, kita lanjut. Simpulannya, ada beberapa macam cara untuk melakukan intermittent fasting. Semua dibagi ke dalam hari dan juga minggu. Intinya kayak ngebagi antara jam makan dengan jam puasa. Nah, terus gimana sih dampaknya kepada sel tubuh dan juga hormon? Ini kalian mesti tahu banget, ini salah satu keuntungan dari si intermittent fasting. Oke, video selanjutnya akan saya jelasin mengenai kayak dampak dari hormon, dampak dari intermittent fasting kepada sel dan juga hormon. Jadi kalian langsung tonton aja di yang sambungan berikutnya, di part keduanya. Tapi jangan lupa untuk di like dan juga subscribe dulu ya, biar makin semangat update-nya. Dan terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Oke guys, jangan lupa untuk di subscribe dan see you, sampai jumpa di video lanjutannya. Bye-bye.